video saja, nanti saya potong. Oke guys, itu tadi salah satu ikon wisata Tilanga yang ada di Toraja ini guys. Itu merupakan apa tadi lupa itu? Saat ini saya masih berada di Toraja. Tepatnya saat ini kami mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Toraja ini guys. Konon di sini ada belut purba. Wisata bagaimana begini? Yang lain. Gini? Lama-lama aku gosong di sini. Hancur satu minggu perawatan. Iya, tanggung jawab memang nanti. Coba. Dah. Di sini adalah spot untuk selfie bagi teman yang mau selfie. Ini adalah salah satu tempatnya. Pak Martinus, Pak ya. Halo guys, saya sekarang sekarang saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Tanah Toraja ini guys. Nah, ini nama wisatanya itu Simbuang Bori. Oh, Kalimbuang. Oh iya, ulang berarti. Bukan Tanah Toraja, Kak. Oh, Toraja Utara. Oh, beda, Kak? Halo guys, sekarang ini saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Tanah Toraja Utara. Oh iya deh. Enggak apa-apa. Halo guys, sekarang saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Toraja Utara. Nama wisata itu adalah Kalimbuang Bori yang terletak di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Nah, buat teman-teman nih yang dari luar dari Tanah Toraja, wajib mampir ke tempat ini karena tempat ini memiliki keunikan tersendiri. Yang mau lihat keunikan tersendiri. Hah? Semua. Oh iya. Hanya di luar Toraja. Terus yang dari Toraja maupun di luar dari Toraja begitu. Keunikan tersendiri. Terus habis sambungannya? Keunikan tersendiri. Silakan teman-teman yang penasaran mari ikut saya. Okay. Halo guys, sekarang ini saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Toraja Utara. Nama wisata itu adalah Kalimbuang Bori yang terletak di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Buat teman-teman nih yang dari Toraja maupun dari luar Toraja, wajib mengunjungi tempat ini karena tempat ini memiliki keunikan tersendiri dari wisata-wisata lainnya. Yang penasaran mari ikut saya ke dalam. Aman. Cocok itu. Halo guys, sekarang saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Toraja Utara. Wisata itu adalah Kolam Alam Limbong. Buat teman-teman yang dari Toraja maupun dari luar Toraja, wajib mengunjungi tempat ini. Karena tempat ini dekat sama wisata Buntu Singki. Yang penasaran, mari ikuti saya ke dalam. Halo guys, sekarang saya berada di salah satu tempat wisata yang saya sudah kenalkan tadi di bawah. Ini tempat wisatanya sangat indah. Ada kolam di atas gunung. Ini sakit.
itu open kameranya. Udah. Halo guys, sekarang saya berada di salah satu tempat wisata yang ada di Toraja Utara. Tempatnya di, aduh, ini kecamatan apa kan? Berada di salah satu tempat wisata yang negerinya itu di atas awan, guys. Sudah tunggu dulu. Halo guys, sekarang saya berada di Tanah Toraja, masih berada di... Sekarang saya berada di salah satu pasar terbesar yang ada di Toraja Utara. Nah, nama pasar itu adalah Pasar Sentral Bolu Rantai Pau. Mari ikuti saya guys. Kita akan jalan-jalan menemui kerbau, pasar babi, dan Parang Toraja.